Jin. Oke, Pak. Mencari hutan kita makan. Belum siap. Mana? Tak. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya ditemenin sama Mamang Atep. Biasanya sama Mang Eden. Mang Edennya lagi ada urusan, teman-teman. Jadi teman-teman, di kali ini saya mau menelusuri hutan, mau mencari makanan lagi, teman-teman. Ayo teman-teman, gaskeun. Kita cari makanan. Ya teman-teman, jalannya. Kasih mau nih. Ya teman-teman, lihat cuma ngetep. Ini tempat kita salong nih, kita Cina. Nih, lihat banyak. Di daerah saya masih banyak teman-teman pete silong, pete Cina. Alhamdulillah. Pak. Banyak nih. Banyak mah, tuh lihat. Oke teman-teman, kayaknya kita ini aja lah, makan ini aja, pete silong. Kan tadi saya bawa nasi sama lauknya, kita ini aja lah, langsung makan ya, Mang. Yap. Pak. Kita langsung bakar si ikan nasinya, ikan asinnya. Oke, okay. Ayo. Nyalain apinya. Si burungnya, Mang. Saya masuk. Masuk. Kan tadi saya bawa ini apa, Mang? Asin. Tadi lalatnya banyak. Ya, pete. Pete Cina sama sama jantung pisang, teman-teman. Sama bakar asin kayaknya mantap. Biar saya lagi ngemasak. Asin jagung, telur jagung lah. Ini makanan khas Sunda, teman-teman. Kita nyambal enggak, Ge? Dek, nyambal tuh. Nyambal. Tipe ke kebun atau ke hutan, tinggal cari lalap atau asin, teman-teman ya. Mantap pokoknya, Mas. Ya teman-teman, hasil survival mencuri hutan kita makan.
belum jatuh sama pete kuruluk, lihat jantung pisang. Makanan khas Sunda teman-teman, lihat, coba. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Mana mantap ini kalau kene buat kasih enggak. Gimana ungkapan? Pang. Karunya kamera ini. Oh. Mantap. Ya. Bisa dideketin. Ke tukang kamera. Bapak dong. Bapak. Ah. Magong. Mantap, eh. Mantap. Mantap pisan. Cocokin. Kita coba di jantungnya, di pisang. Pak. Oke teman-teman, untuk menyelusuri hutannya, kayaknya kita tutup aja ya, Mang. Tutup aja lah. Aduh, sangat melelahkan teman-teman. Oke teman-teman, ya, bye-bye.